Hi, my name is Callum Scott. Suka musik, suka SKFM. Hai, kawan Kupang. Gue Yura Yunita. Stephen Lagi. Aku Raisa. Kami. Saya Citra Skolastika. Kami. Jauh Juta. Now, 96 SKFM is everywhere. Hai, kawan. Saya Noella. Saya Judika. Saya Semi Simurangkir. Dengerin terus 96 SKFM, Radio Suara Kupang. Karena suka musik, suka SKFM. Memutarkan musik yang paling kawan suka di Kota Kupang. Radio Suara Kupang. Dari Studio Suara 10, mari kita sambut program sore yang selalu penuh canda dan tawa. Yang datang tadi undang, pulang tadi antar. Kawan SKFM, please welcome Selamat Sore Kupang. Hai, selamat sore kawan SKFM. Kita berdua lagi nih, ada Jacqueline, ada Santi juga, yes, menemani kawan SKFM. Di mana lagi kalau bukan di Selamat Sore Kupang. Tentu. Jadi apa kabar kawan? Semoga baik-baik ya semuanya ya. Baik-baik kayak Jacqueline sama Santi hari Betul ini. Betul sekali. Anyway, Ibu, lipstick kamu new shade ya? Enggak, iya, warna kok, baru. Aku campur antara warna lipstikmu dan warna lipstik. Oh wow, cakep loh. Ya kan, warna lipstikku udah wow, kayaknya sudah mau habis nih lipstikku. Aku campur aja. Cakep loh Ibu, aku baru notice ini. Makasih. Maklum ya, percakapan ibu-ibu yang kita komenin waktu kita pertama kali lihat-lihatan adalah make up. Pusat, apa kabar? Aku baik. Hari ini anakku pertama kali masuk sekolah. Oh gitu. Hari pertama masuk sekolah anakku yang nomor satu kan udah SMP sekarang. Aku tadi melepas anakku pergi tuh kayak, ya ampun, baru kemarin ku gendong-gendong, sekarang gitu, udah rok lagi, udah putih biru. Astaga, kayak waktu tuh cepat berlalu ya. Gitu iya. Kayak waduh, cepat gede nih. Jadi waktu mau berangkat ku bilang gini, ingat ya kalau udah SMP tuh beda sama SD. Kalau udah naksir-naksir cewek bilang sama mama ya gitu. Ketawa-ketawa aja. Biar mama menyiapkan hati nak gitu. Biar mama siap-siap kalau dia muncul lebar mama usir. Apaan kecil-kecil pacaran? Tunggu dulu. Oke, sabar. Oke deh kawan, kita mulai dulu ya. Kita mulai aja ini show kita, yes. Selamat Sore Kupang. Kita mau kasih kawan lagu dari Quincy. Lagunya judulnya apa kesan? Mouth. Golden 9 SKFM. Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Happy birthday. Selamat Sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SKFM, 9 tahun SKFM bersama kawan. Quincy ya, Melt. Udah beat yang enak-enak dulu nih, kita yang nyantai-nyantai. Iya betul. Tapi tetap kita harus semangat ya. Tentu dong, karena harus kita, karena kita punya topik yang menarik hari ini. Kita tuh selalu punya topik yang menarik yang akan kita bahas bersama kawan SKFM. Karena kalau satu hari tanpa hal-hal yang menarik tuh kayak ada yang kali ini menarik dan menguntungkan juga buat kita ya. Iya, betul. Karena hari ini kita tuh mau tanya sama kawan ya, kira-kira kawan ini punya, tunggu, entar. Kira-kira hari ini kawan tuh punya gak tips awet muda? Tips awet muda versi kawan SKFM. Apakah dengan sering makan mangga muda? Atau makan bayi? Enggak, serem ya. Kok makan bayi? Ya kan, waktu ada sundel bolong. Nyer, kan aku sering nonton film-film yang serem-serem yang suka makan bayi itu apa? Nah itu dia tuh kan. Genderuwo? Bukan. Pokoknya dia tuh setan gitu tuh. Terus kayak pesugihannya, bukan pesugihan nih, kayak orang yang kalau melihara itu tuh dia jadi awet muda gitu. Pakai susuk dong. Tips awet muda pakai susuk dong. Susuk kental manis ya. Coklat itu susu. Oke. Susu. Ya pokoknya gitu deh, kita berdua nih kepengen tahu tips awet mudanya kawan SKFM. Betul. Tapi kamu punya enggak? Aku tips awet muda udah bergaul dengan yang udah. Menyerap aura kemudaan. Kita menyerap kemudaan mereka, itu jangan muda, mereka jadi tua. Karena mereka bergaul sama yang tua-tua kan. Mereka jadi old soul.
Kalau kita tuh jadi young soul. Oh, gitu ya. Young soul atau enggak tahu diri, enggak tahu diri. Tapi kayak enggak tahu diri sih. Enggak tahu umur. Kalau kata anakku enggak tahu umur mama nih. Tapi aku pernah ya baca ya, accidentally baca ya di Instagram aku, kalau kita banyak konsumsi kolagen itu bisa bikin awet muda. Kolagen tuh kayak kita makan kulit sapi yang ini kikil-kikil tuh, yang kenyil-kenyil. Terus ceker. Tuh yang ceker gitu. Itu tuh bisa bikin banyak kolagen kalau kita teratur makan dan minum air atau kaldunya itu. Oh, gitu. Benar enggak sih kawan? Ya, tapi boleh ya, kita tungguin tipsnya ya di 0811-381-0696. Atau kalau mau telepon di mana, Bu San? Boleh langsung telepon kita berdua ke 0380-843-1166. Kasih tahu ada enggak sih tips awet muda versinya kawan SKFM. Ayo kasih tahu biar Santi dan Jacqueline yang sudah mulai mengeruput ini bisa kembali awet muda tanpa harus makan bayi. Serem banget makan bayi tanpa harus sok kemuda-mudaan. Yo, Golden Nine SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Balik lagi, siap dengerin kawan. Golden Nine SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Nah kawan, kita udah punya banyak kawan yang share ke kita nih tips-tips awet muda versi mereka nih. Ini ada dari kakak, bentar ya, aku langsung bacain ya. Kakak Mr. Justin. Oke, Mr. Justin. Tips awet muda adalah usahakan banyak cicilan ya. Okay, cicilan. Stres gak sih, Bo? Iya kan, malah makin tambah tua itu Kak Justin. Oh, kalau Kak Justin kan orang kaya. Orang kaya. Jadi itu banyak cicilan, santai. Kak Justin, soalnya hey, kalau gak punya cicilan, saya tuh bingung. Uang saya harus aku harus dihabisin gimana gitu ya Kak Justin. Sombong banget. Tapi kayaknya kalau jadi temennya Kak Justin juga kita akan awet muda. Oke, okay, Kak Justin, boleh nanti abis ini aku WhatsApp nomor teleponku ya. Kita berteman kakak. Menyala cicilan, okay, jangan lupa bayar cicilan ya guys. Oke, okay, ini ada dari Kakak Tuti. Oke, okay, Kakak Tuti. Oh wow, Kakak Tuti, kamu tidak terlihat seperti oma-oma, ini cucunya. Oh ya, oke, okay. Wow. Jadi tipsnya apa ini ya? Kalau beta tips untuk tetap awet muda yaitu menikmati apa adanya dan selalu bersyukur dan selalu tersenyum, itu sah kakak. Oke. Makan banyak sayur dan buah. Beta sekarang seumur 49, punya cucu 2 orang, tapi banyak orang selalu percaya begitu sah kakak. Iya loh, memang tidak terlihat seperti oma-oma. Iya loh, kok ini begitu kayak... ya? Berapa hektar sayur yang Anda makan? Berapa truk buah yang Anda makan? Oke deh, makasih iya ya Kak Tuti. Kakak Tuti beneran ya, kamu gak terlihat seperti oma-oma cucu 2 ya. Iya, ini wow. Kawan karena kenapa kita bisa ngomong kayak gitu kawan? Karena ini sekarang foto. kita lagi ngeliatin fotonya Kakak Tuti dengan cucunya yang 2 orang yang ini udah lumayan gede-gede ya ini ya. Cucu seru. Aduh, thank tapi you, memang ya, kalau punya cucu yang lucu seru-seru tuh memang oma-oma jadi tambah awet muda. Gitu ya. Apa kita punya cucu aja? Jangan dong. Anak baru SMP tiba-tiba punya. Nah kawan, kita sambil nungguin ya tips awet muda versi kawan SKFM apa, kita masih tungguin sambil kita dengerin ini ada dari Geisha dengan yes. Takkan Pernah Ada, ini yang versi baru ya, versi Love Recall version yang lebih rancak bana. Oh rancak bana. Yuk kita simak sama-sama ya di Selamat Cari Kupang. Drum di-di-di-di-dam dam mama poppy like a... Hai, selamat cari kupang. 9 SKFM Radio Sare Kupang, suka musik suka SKFM, Goldenan SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Kita punya DNC with Toothbrush. Masih di Selamat Sore Kupang kawan, masih ada Shanti dan juga ada Jacqueline. Dan kawan, belakangan ini kan kita sering banget dengar berita tentang rabies ya, yep. Dari media cetak, dari media online, dan ini tuh sangat meresahkan masyarakat nih kawan. Jadi untuk itu, pemerintah Kota Kupang ini meningkatkan tindakan-tindakan strategi sebagai upaya kewaspadaan dini pencegahan penyakit positif rabies di wilayah Kota Kupang. Nah, karena itu kalau yang punya peliharaan seperti anjing atau kucing di rumah tuh, mendingin dikandangin aja ya kan, atau diikat, dan juga jangan lupa untuk dikasih vaksin. Jangan lupa juga untuk memantau nih anjing atau kucing liar yang ada di sekitar lingkungan kita. Kalau misalnya mereka punya ciri-ciri seperti galak, tidak terkendali, ini adalah salah satu atau dua
salah dua gitu ya, ciri-ciri dari anjing-anjing pembawa rabies gitu. Nah kalau misalnya ada orang di sekitar kita yang kemudian tergigit gitu ya sama hewan pembawa rabies, segera lakukan tindakan pencegahan awal. Jadi cuci dan bersihkan luka atau cakaran dengan deterjen pada air yang mengalir. Nah setelah kurang lebih 15 menit selanjutnya pasca gigitan, segera datangin fasilitas kesehatan terdekat untuk ditangani. Lalu lapor juga ke pemerintah setempat atau Dinas Pertanian Kota Kupang, sehingga petugas Dinas Pertanian bisa segera melakukan tindakan untuk memastikan penanganan terhadap hewan yang melakukan gigitan. Kita punya Who is Fancy featuring Meghan Trainor and Ariana Grande, Boys Like You. Golden 9 SK FM, gemerlap 9 tahun bersama kawan. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SK FM, gemerlap 9 tahun SK FM bersama kawan. Udah ya tadi Boys Like You, Boys Like You, Boys Like You, dengan cowok aku, seperti kamu. Dengan aku jadi awet muda. Oh iya ya, jadi salah satu rahasia awet muda adalah banyak cowok-cowok gitu. Banyak cowok-cowok yang muda. Kita cuci mata terus ya, awet muda. Oke, ini ada dari kakak Dewi Lamabella. Kak Dewi, selamat sore. Wow, okay. Wow, ini tips awet mudanya, di samping asupan makanan, olahraga, olah pikiran, olah hati, olah emosi, tidak iri dengki, tidak simpan kepahitan, tidak cari masalah dengan orang, selalu tebarkan kebaikan untuk sekitarnya, fokus ke diri sendiri untuk naikkan value. Ah, cakep banget. Cakep banget, tunggu. Asik banget ini. Pantas banget kakak Dewi ya, kalau kita lihat tuh sangat positif orangnya, awet muda luar biasa. Oke, Kak Dewi. Terus ini mau peluk untuk Kak Shanti dan Kak Mesna. Kak Oki di mana? Kak Oki sekarang pagi, Kak Dewi. Kak Mesna juga pagi ya, pagi sama Kak Oki tuh. Teman saya ini namanya Jacqueline. Kak Dewi belum pernah pas main kesini, gitu ya. Ada. Iya, ya. Kak Dewi main-main sini lagi dong. Iya, biar kenalan lagi nih. Terus ini dari kakak Gisela Lake nih, kita bacain ya. Tips awet muda versiku adalah tiap pagi bangun berdoa, lalu buka jendela, jendela kamar, hirup udara pagi. Terus tips berikutnya ada berpikir positif, selalu tersenyum dan selalu bergaul dengan brondong-brondongku. Kagis. Oi, ketok tos jauh ya. Kayaknya kita harus bikin circle. Kita harus bikin circle ya. Anda kok ngomong sendiri, ketawa sendiri sih? Karena aku ngerasa lucu sama ya. Artinya brondong-brondong. Oke, ini masih ada beberapa WhatsApp yang kita bacainnya ntar. Kita ke TikTok dulu ya. Betul, ada banyak yang biar, kasih tahu juga. Biar tidak ke atas itu. Boleh dibacain sayangku, Nail. Oke, di TikTok ada kakak Rian. Hai Rian. Kakak Rian bilang kalau tips awet muda tuh gampang, Sa. Banyak menghayal dan berdoa. Oh, terus baik. Jangan suka bagi badang ibu atau bapak kompleks, nanti tambah masalah. Hei. Kamu tidak tahu ya kalau salah satu vitamin C dari ibu-ibu adalah gibah. Hey, the power of gibah itu bikin diri kita merasa lebih dari orang lain. Mengangkat value. Enggak juga. Oh, enggak ya. Enggak ngangkat value ya. Enggak gitu. Aku pikir nambahin value karena sering gosip. Ada lagi enggak? Ada kakak Ape. Dari kakak Ape, tetap happy meski gak punya duit. Oh, okay. Betul. Always happy ya. Always happy. Orang gak perlu tahu kita gak punya duit. Pokoknya kelihatan hedon aja gitu. Tapi hati-hati ya. Hati-hati, always happy. Always happy sama gila itu perbedaannya agak tipis ya. Tahu-tahu ketawa sendiri di pojokan. Hati-hati. Hati-hati, Bu. Ketawa sendiri di pojokan. Nah, ini udah kayaknya udah kena nih. Iya, ini kayaknya. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SK FM, gemerlap 9 tahun SK FM bersama kawan Rayi Putra. Bagaimana dengan aku? Ya gimana, ya terserah lu dah. Kita masih bacain WhatsApp dari kawan-kawan ya. Ini ada kakak Berto Henok. Jadi tadi kita tanyain ke kawan apa tips awet muda. Nah ini tips awet muda dari kakak Berto Henok nih, di Teno ya. Masalah apapun, tantangan apapun harus dihadapi dengan senyuman. Jangan banyak marah-marah, nanti cepat tua. Iya benar sih. Soal makanan, lebih banyak konsumsi sayuran. Oke, buat kakak-kakak yang lagi bertugas
pastinya selalu mudah karena selalu membuat tersenyum dengan candaan yang selalu diberikan. Iya, yeah, thank you ya kakak. SKFM selalu yang terbaik. Terima kasih, Kak Berto. Thank you, Kak Berto. Di TikTok udah ada, Nay? Udah ada, oke. Kita bacain lagi. Di TikTok ada kakak Jitro. Tips berpikir positif dan selalu bahagia. Lebih bahagia lagi menikmati lagu-lagu indah di Suara Kupang FM. Asyik. Oh, thank you. Terus ada kakak Yani Lito. Tips hidup banyak ngehalu cowok Korea biar tersenyum terus. Itu juga ya salah satu obat biar kita tuh bisa awet muda terus ya. Iya benar-benar benar. Bahkan aku aja tuh sampai ulang-ulang nontonin drakor ya. Kamu tadi habis nonton apa? Aku tadi habis nonton Her Private Life. Her jadi private aku ulang life. Lagi. Gitu. Dulu tuh cowoknya cucok karena gimana ya, bagaimanapun tuh ini cowok-cowok sempurna tuh emang hanya ada di drakor ya. Bener gak lo? Yeah. Bener kan? Yeah. Hanya di drakor ya, kalau kehidupan nyata bahkan orang Korea pun gak sempurna ya guys. Ya biarpun kita. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya suami aku lagi nyebelin, hah, biarlah aku berpaling kepada laki-laki sempurna. Drakor, nontonannya kan drakor beneran. Oh, iya, bener kan? Iya. Nah, itu juga kayak kakak siapa tadi suamimu ya dibandingkan dengan cocok. Kakak siapa? Drakor. Kakak Yani. Sama kakak Yani samaan dong kita tuh kak. Iya, kak Santi juga kan? Betul. Lu juga enggak naik? Iya. Naik enggak? Naya nggak suka. Naya apa nih? Drain, drama India. Yang pakai nyanyi-nyanyi sembunyi di pohon gitu. Iya kan Naya? Tiap kali lihat pohon goyang, goyang ya kan? Muter. Oh pantesan lu kalau lihat pohon langsung kayak pengen meluk gitu ya. Ternyata karena seleranya India. Golden Nine SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Kita tadi topiknya adalah nanyain nih tips awet mudanya kawan SKFM. Sudah banyak kawan SKFM yang ngasih berbagai macam tips ya. Iya. Dari tips yang oke punya sampai tips yang hahaha. Iya, yeah, tadi tuh ada satu yang di live TikTok sempat komen bahwa pokoknya kalau mau awet muda, hidup sehat yang pasti jauhi narkotika ya. Oh iya, jelas, ya, paling penting. Jelas. Kakak Edi Weva, selamat sore. Kalau kakak Edi katanya harus rajin olahraga, terus makan makanan yang sehat, banyak minum air putih, hindari juga paparan sinar matahari secara berlebihan. Ini yang paling penting kak, hindari rokok dan alkohol. Wow. Dan juga kurangi stres, tidur cukup gitu. Oh gitu. Oke. Itu sehat banget sih. Sehat banget. Yes. Ini betul. Ini ada kakak Brenda ini. Kak, kalau beta tips awet mudanya adalah beta selalu kalau ada hal yang bikin beta marah, beta pasti selalu tahan emosi, terus beta cari hal-hal yang lucu kayak nonton YouTube yang stand up komedi. Mm-hmm. Begitu kak. Terus beta juga makan sehat, banyak makan sayur dan makan buah. Nah itu juga salah satu yang sehat juga ya. Yes. Terus juga ini ada kakak Edi, selamat sore. Kalau kakak Edi katanya tips awet muda dari beta adalah sering-sering nonton stand up komedi. Iya bener. Ketawa itu sehat kan. Iya. Kalau gak nontonin podcast ya. Iya, podcast yang lucu-lucu. Iya kan? Soalnya tuh nowadays tuh kayak podcast terus stand up komedi tuh kita gampang dapet banget di ini YouTube. Betul. Atau kalau enggak kan ada sekarang Reels, TikTok kan banyak juga kan. Video-video yang lucu gitu. Udah tontonin aja. Mudah gampang guys. Kamu stand up komedian yang kamu suka siapa? Sekarang yang aku suka itu si Jegel. Satu lagi ya. Banyak Ari Keriting. Siapa lagi? Abdur ya. Sama itu Frimawan. Siapa itu? Aku enggak ngerti. Frimawan? Iya, Frimawan. Oke. Okay. Agak absurd sih orangnya. Oke. Kalau aku tuh dari dulu banget, dari zaman stand up comedy masih belum booming banget tuh aku udah nontonin Raditya Dika di Kemang. Oh, iya sih. Itu emang manusia emang gokil banget sih. Dia sampai sekarang. Potes-potesnya juga keren-keren. Iya, kan? Sampai sekarang sih gitu. Ya udah. Thank you ya buat yang sudah ini nemenin kita di topik. Nanti di jam 1 kita bakal lanjut lagi kawan SKFM. Kita main game seru-seruan. Jadi gak boleh pindah frekuensi. Kita ketemu nanti di game berikutnya. Selamat sore Kupang. Nanti kembali lagi. Tetap dengerin ya.
SKFM Berkawan, berita untuk kawan. Kawan, Presiden Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya masih berada di angka yang cukup baik. Padahal kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Tak hanya soal ekonomi, Jokowi juga menyebut kondisi politik Indonesia sangat stabil. Hal ini mengingat dalam beberapa tahun ini, kondisi geopolitik dunia sedang bergejolak. Ditambah perang dagang yang memanas hingga perubahan iklim. Aktivitas judi online ternyata berdampak buruk pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kegiatan ilegal ini bakal menjadi beban bagi kas negara. Ekonom sekaligus Direktur Selios Bima Yudhistira menjelaskan, judi online bisa memiskinkan pelaku atau orang yang punya ketergantungan. Hal ini menjadi masalah bagi negara lantaran jumlah orang miskin di tanah air berpotensi meningkat. Tiga pemain dipastikan absen pada semifinal Euro 2024 yang mempertemukan Spanyol melawan Prancis di Allianz Arena Munich Selasa besok. Ketiga pemain absen itu semuanya berasal dari kubu timnas Spanyol. Pemain pertama yang sudah dipastikan absen adalah Pedri. Gelandang Barcelona itu mengalami cedera lutut setelah dilanggar Toni Kroos di laga perempat final dan harus absen hingga turnamen usai. Saya Ningsi untuk SKFM Berkawan. SKFM Berkawan. Berita untuk kawan, hanya di 96 SKFM. From the number one hit music. Hey, this is Chris Brown. Hey, what's up? It's your girl, Fergie. Right, what's up, y'all? It's Justin. Hi, my name is Callum Scott. Suka musik, suka SKFM. Hi, kawan Kupang. Gua Yura Yunita. Stephen Lagi. Aku Raisa. Kami. Saya Citra Skolastika. Kami. Jom Citra. Now, 96 SKFM is everywhere. Suara Kupang. Hai, kawan. Saya Noella. Saya Judika. Saya Semi Simurangkir. Dengerin terus 96 SKFM, Radio Suara Kupang. Karena suka musik, suka SKFM. Memutarkan musik yang paling kawan suka di Kota Kupang. Radio Suara Kupang. Eh kawan, senang-senang yuk sambil dengerin Selamat Sore Kupang. Disponsori oleh Maxim with Kaspro. Selamat malam kawan, genap 9 tahun SKFM bersama kawan. Hey, kita kembali. Imagine Dragon, nice to meet you. Just like kita ya, jadi ketemu sama teman lagi. Dan kita udah senang banget juga karena kita mau main games. Satu jam ini kita disponsori oleh Maxim with Kaspro ya. Jadi kawan SKFM, kalau mau kemana-mana jangan lupa gunakan Maxim with Kaspro. Karena diantarin sampai depan rumah udah pasti ya kan? Mau Maxim bike, Maxim car, semuanya oke. Bayarnya bayarnya pakai Kaspro. Pakai Kaspro, cashless guys. It's time to play game. Game acak kata. Seperti biasa ya kawan, ini ada 5 huruf dan kita ready acak. Setelah 5 hurufnya diacak, katanya menjadi helas. H-E-L-A-S ya, helas, helas. Clue-nya adalah suci dan beriman. Oh saya. Ini lagu suci dan beriman 5 huruf helas. Kawan silakan susun kembali huruf-hurufnya menjadi satu kata yang tepat sesuai dengan clue yang kita kasih. Langsung silakan 10 detiknya Bu. Okay. Jacqueline boleh. 10 detik, 10 detik. Helas, disusun lagi huruf-hurufnya ya sesuai clue suci dan beriman. Okay. Udah tuh selesai 10 detik ya. Gampang kan? Nah, gampang nih. Kalau gampang langsung nih pada pada langsung menjawab. Ada kakak siapa di sini? Kita bacain di ini dulu. Kakak Dioleba. Jawabannya Saleh. Terus juga ini ada yang punya nomor 9596, kakak Syerani. Saleh juga. Om Bagus, Saleh jawabannya. Selamat sore untuk kakak Hamid Bazar. Hamad Bazar. Benar ya? Iya. Jawabannya Saleh. Lalu ada kakak Maya, bener kan Maya kan? Oh iya, kakak Maya jawabannya Saleh. Terus kita ada voice note dari kawan Iki, ada dari Bunda dan dari Ama, kakak Ama. Bentar ya, di TikTok kakak ada? Ama Jamiraga, okay. Di TikTok ada kakak Nana Lado, Saleh, ada kakak Tiara, Saleh. Saleh. Okay. Oh iya, ini barusan masuk juga, ada kakak Ivan. Bantu jawab, PK, Beta jawabannya Saleh.
Saleh. Oh, salah. Terus ada kakak Brenda juga, jawabannya Saleh. Kakak Jerly, jawabannya Saleh. Kakak Tito, jawabannya Saleh. Oke, kalau gampang gini aja banyak banget yang masuk ke WhatsApp ya, Ci. Kita lihat dulu nih voice note ya, yang sudah dikirim sama kakak Ricky. Coba, bentar, mana sih Ricky ini ya? Yes. Oke, bentar ya guys. Kakak Ricky, apa kira-kira jawabannya kakak Ricky? Saleh. Oke kakak Ricky, oke. Kakak Ricky salah jawabannya, terus juga kakak Ama. Coba kita dengerin kakak Ama. Saleh. Kakak Ama juga Saleh. Kalau Bunda, apa ini jawabannya kakak, Ama, jawabannya Bunda, coba. Halo, Matsuri, Saleh. Oke, Saleh. Saleh pakai Y dia. Pakai Y lo doi. Saleh. Saleh. Oke, kita cek dulu ya apakah betul Saleh. Tentu saja benar ya. Saleh jawabannya. Oh, kakak Gisela lagi baru masuk. Ya udahlah, nanti dicoba lagi ya di game kedua ya. Kita dengerin Taylor Swift. Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Drum di dum dum mama pop it like. Hai, selamat sore Kupang. 96 SKFM, Radio Suara Kupang, suka musik suka SKFM, Golden 9 SKFM, Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Kita main lagi yuk. Yuk, udah siap ya semua ya. It's time to play game. Game berhitung cepat. Seperti biasa kawan, hitungnya yang normal-normal aja, nggak usah pakai rumus-rumusan ya. Aku ngomongnya takut kalau hitungnya lurus-lurus aja, ntar yang jawab lurus gitu. Hitungnya yang normal-normal aja. Nggak usah ini pakai rumus-rumus segala macam. Terus kalau kalian hitungnya langsung pakai, kalau hitungnya nggak normal tuh gimana sih maksudnya? Yang itu normal orang bingung. Hah, kalau itu yang nggak normal gimana ya? Ya gitu aja sih, maksudnya nggak usah yang pakai ribet kali bagi dan segala macam gitu. Tambah dulu, jadi sesuai gitu. Perintah aja ya, gitu ya. Ini ya, ini soalnya nih kawan nih, aku bacain pelan-pelan ya. Nggak harus cepet. Gitu ya. Iya dong. 800 ditambah 200 dikurangi 400 dikali 2 dibagi 3 ditambah 100. Oke, 800 tambah 200 kurang 400 kali 2 bagi 3 tambah 100. Berapa? Ayo, buruan. Langsung aja dihitung kawan SKFM. Kirimkan ke WhatsApp yang sudah nonton kita di TikTok. Boleh langsung komen. Lego. Tuh kan? Yes. Aku tahu pasti Pak Ketut akan ada aja. Ntar dia jawabnya normal nih. Iya, bener. Tuh kan? Normal. Aduh Pak Ketut, leju. Biar su. Pak Ketut jawabannya adalah normal saja. Pak, bukan Bapak ngirim jawaban normal saja maksudnya. Ibu Jacqueline, nggak usah dijelasin lah. Capek aku. Ini pasti dia tertawa puas dia ya. Oke, ini ada Kakak Naya. Udah 10 detik ya. Kakak Naya jawabannya 500. Terus Kak 7323 Kak Anggara 500. Kakak Cynthia Oja 500. Terus ada Pak Ketut lagi, Pak Ketut, cuman ngirim cuma emoji. Emoji tawa ngakak gitu. Terus ini ada AA 500. Ada Kakak Maria Bowak dengan 500. Lalu Kakak Dioleba 500. Juh, ini Kak Gisela Lake. Kak Gisela Lake, tolong Anda ikut klan yang normal-normal ya, Kak. Lurusa. Lurusa. Semakin banyak ya, agak bengkok ya. Oh enggak, ini kayaknya emang kita menularkan kebengkokan kita ini kayaknya. Kita dengerin voice note-nya Bunda ya. Apa berapa jawabannya Bunda, coba? Halo, selamat sore. Yes. 500. Oke, dadah. 500. Itu dong di TikTok dong. Oh, di TikTok ada ya, coba. Di TikTok ada Kakak Tiara 500. Oke. Lalu sudah itu. Oke, Kak Tiara. Thank you Kak Tiara. Jadi apakah benar? Tunggu aku lihat soundtrack-nya dulu tadi. Benar 500. Oke, 500. Yes.
Oke. Jadi kalau yang lurus saja salah ya. Yang benar 500 coba. Golden 9 SKFM. Gemerlap 9 tahun bersama kawan. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Kita punya Naura Ayu. Ternyata. Jadi itu tuh ceritanya tentang orang yang lagi galau karena udah dikasih harapan gitu kan. Aduh. Udah suka ternyata ditinggal gitu. Aduh, di ghosting. Iya, makanya ternyata kamu hanya mempermainkan aku. Aduh. Sedih. Kalau ada yang ngalami nasib yang sama, enggak apa-apa. Tenang aja, itu proses ya. Belajar di situ. Bijak enggak sih? Bijak banget, Ibu. Ya udah kita main game lagi. Game lagi yuk. It's time to play game. Kita mau main game apa, Bu? Ilmu pengetahuan umum, bener gak? Ya, iya bener. Wow. Jadi kita punya game buat kawan. Ternyata kita di sini juga main game sendiri ya. Ilmu pengetahuan umum. Oke, ini pertanyaannya adalah tokoh karismatik yang berperan aktif dalam pembebasan kaum kulit hitam pada masa diterapkan politik apartheid di Afrika Selatan adalah A. Hendrik Warwood, B. Nelson Mandela, dan C. Dr. Malan. Langsung kirimin ke WhatsApp. Yang mau komen di TikTok boleh, yang mau telepon juga boleh ya. Kita kasih waktu 10 detik. Let's go. Nah, ayo. Ayo, apakah Hendrik Warwood, Nelson Mandela, atau Dr. Malan, tokoh karismatik yang berperan aktif dalam pembebasan kaum kulit hitam pada masa diterapkannya politik apartheid di Afrika Selatan? Nah, udah ya. Udah dong. Udah dong. Wow. Banyak kakak yang jawab. Gisela Lake, orang pertama kita Nelson Mandela, jawabannya disusul sama kakak Maya, Nelson Mandela. Kalau kakak, siapa nih namanya? Dokter Glowing dong. Ya lu kata Dokter Richard. Kakak Syahrania Abdullah ya. Dokter Glowing, Bo. Ya Allah. Lalu ada kakak Elsa, Nelson Mandela. Kakak Maria Bowak dengan Nelson Mandela. Aku ngeri nih buka voice note-nya Pak Ketut. Takut dia jawabnya gimana gitu. Kita buka voice note-nya Ricky dulu. Iya, oke. Okay. B, Nelson Mandela. Oke, okay. Dadah. Oke, dadah. Nelson Mandela. Nice. Ini ada kakak Pak Ketut ya, coba. Iya. Mana sih Pak Ketut? Nelson Mandela. Puji Tuhan, dijawab dengan normal. Mungkin setelah kamu ceramahi dia berubah jadi normal. Kak ya. Ani, kak, jawabannya Nelson Mandela. Cin, Naya, adakah di TikTok? Oke, yang di TikTok ada. Tidak ada. Pak Ketut, apalagi sih Pak Ketut? Coba kita dengerin. Saya kan bilang, kak, kalau tokoh sejarah saya tidak mau main-main. Oh, begitu. Oh, bagus, ya. Oke, bagus, siap, kak. Betul. Ya, berarti besok kita pertanyaan tokoh aja, kak. Kita dari pertanyaan awal sampai pertanyaan terakhir kita sejarah semuanya. Biar enggak ada yang main-main. Jadi apakah betul jawaban dari kawan semua Nelson Mandela? Tepat sekali ya, salah satu tokoh hebat Nelson Mandela. Selamat sore Kupang, nanti kembali lagi. Tetap dengerin ya. You're listening to SKFM Weekend Undana on the Air. SKFM Weekend. Dari Jalan Suharto Ruko Friendship Blok B nomor 10 Naikoten Kupang, 96 SKFM Radio Suara Kupang. Undana on the Air with me Olin akan nemenin weekend kawan selama 2 jam ke depan. Dan ada tamu spesial Undana on the Air yang dari tadi juga udah begitu sabar dan setia menunggu. Selamat siang Bu Anita. Ya, selamat siang. Welcome to Undana on the Air, Ibu. Hari ini kawan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Wakil Rektor Bidang Akademik, ada Ibu Profesor Dr. Dr. Hewan Anita IRDTA MSI, tentang persiapan Undana menjelang pelaksanaan SNBT. Persiapan apa aja yang sudah Ibu dan teman-teman? Ayo dengerin keseruan ngobrol bersama Mitra Undana Kupang hanya di Undana on the Air. Hari Sabtu jam 12 sampai jam 2 siang hanya di 96 SKFM Radio Suara Kupang. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Kita juga masih mau ingetin ke kawan SKFM. Kawan-kawan
kalau mau misalnya mau dapet satu voucher hotel ya dari SKFM. Masih boleh yuk kita buka kesempatan sampai tanggal 29 Juli nanti. Ayo buruan kirimin greeting atau ucapan selamat ulang tahun buat kawan, buat SKFM. Sekreatif mungkin, sebagus mungkin, seunik mungkin. Siapa tahu kawan SKFM termasuk dari 9 orang yang nantinya akan bakal dapet satu voucher hotel dari SKFM. Ya, jadi masih dibuka kesempatannya sampai tanggal 29. Nanti tanggal 30 kita umumin siapakah pemenang 9 voucher dari SKFM. Oke loh itu ya. Oke loh hari ini kirim ucapan. Cuman kirim ucapan dapat voucher hotel guys. Yes, bisa nginap atau bisa dihadiahkan kepada saya. Anda ngarep ya. Kita masih main games ya. Yuk. It's time to play game. Game tebak judul lagu. Tugas okay. Kawan tuh gampang banget, tinggal menebak apakah judul lagu ini nanti bakal dinyanyiin sama Ibu Jacqueline ya. Jadi kawan tinggal menebak apa, menebak aja apa judul lagunya. Oke, okay. Berpacu dalam meloda. Oke. Okay. The smell on your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby, to be with myself and center, clarity, peace, serenity. Udah tuh selesai, okay, gampang okay, banget. Okay, di TikTok okay. Udah ada beberapa kawan SKP yang mencoba menjawab ya. Hai yeah. Kademit. Sip. Udah ya. Kademit. Oke, okay, 10 detik ditungguin. Nah, udah selesai. Nah, itu dia. Paketut. Nah, itu dia. Oke. Okay. KAA jawabannya adalah Big Girls Don't Cry. Yes. Aku baca ya yang di TikTok ya. Dude Fergie Big Girls Don't Cry. Oke. Okay. Udah, itu udah. Aja. Itu aja. Cuma dua orang nih yang berhasil menjawab. Wow, apakah lagumu tidak familiar? Ya itu familiar, tapi banyak yang gak ngerti lagunya. Judulnya tuh apa tuh gak itu. Kaki salah laki lagi-lagi, Nona jangan menangis. Oh bisa ya, bisa lah. Okay. Nona besar jangan menangis. Oke. Nona besar jangan menangis. Oke. Kak Abe, Big Girls Don't Cry. Terus juga ini ada 757 nomor handphonenya. Big Girls Don't Cry. Oke, okay. Okay, sudah. Yang di sana nggak ada lagi. Udah itu aja. Yang lain cuma iya aja sih. gitu doang. Nggak ya. Ngerti. Nggak, karena aku tahu di kayak kebanyakan orang tuh tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Ya. Jadi ini yang teman-teman udah pada jawab nih, Big Girls Don't Cry. Apakah benar? Tentu saja benar. Langsung aja kita puterin ya, yeah. Lagu bagusnya Fergie, Big Girls Don't Cry. Golden 9 SKFM. Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Happy birthday. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan, kawan SKFM. Ini kan sekarang cuacanya angin lagi kencang-kencang ya kan. Jadi memang kita harus lebih hati-hati. Apalagi buat kawan SKFM yang punya kebiasaan habis ngerokok, yes. Suka ngebuang sembarang, apalagi kalau ada banyak rumput semak-semak kan. Itu salah satu yang memicu kebakaran di mana-mana. Makanya harus hati-hati, harus lebih aware sama lingkungan kita. Karena itu belakangan tuh semakin banyak kasus kebakaran nih. Jadi kita benar-benar harus waspada ya. Waspada tuh kayak apa kak? Pada kebakaran itu bisa dengan cara matiin lampu, ya, dengan selalu cabut kabel elektronik waktu elektronik ini tidak digunakan ya. Ini untuk mencegah korsleting nih, yes. Terus bisa jaga kebersihan dan kondisi peralatan dapur kayak kompor, oven, dan microwave. Itu juga dijauhin dari bahan mudah terbakar ya, dari area dapur gitu tuh nggak boleh ada
terlalu banyak gitu. Terus pastikan kompor gas dimatikan sebelum tidur atau bepergian untuk menghindari kebakaran akibat gas yang meledak. Terus kawan nih yang merokok, nih perokok-perokok ya, merokoklah di tempat yang aman dan jauh dari bahan mudah terbakar untuk mencegah kebakaran. Terus ada satu nih buat teman-teman yang suka merokok, naik motor juga nih, kalau biar tidak digebukin sama orang yang di belakang, jangan merokok sama naik motor ya, Ci. Iya loh, aku kapan itu pernah kemasukan di mata aku. Ya. Berhenti dulu ngerokok dulu sebatang dua batang, yes. Kalau belum puas tiga batang baru Anda bawa naik motor ya. Naik motor bawa kendaraan gitu. Balik lagi di pencegahan kebakaran, siapkan selalu apar dan pelajari cara menggunakan untuk penanganan darurat. Pastikan alat pemadam kebakaran atau aparnya mudah diakses. Terus kawan, ganti lampu yang mulai redup dan periksa kabel yang secara berkala untuk menghindari korsleting. Jadi kalau lampu udah mulai kayak pet-pet-pet-pet kayak suka itu lah, mati hidup, mati hidup. Terus kadang-kadang kan dia bisa terang terus redup, terang redup. Nah itu tuh langsung di ya. Kok curhat Anda? Jadi itu langsung diganti itu ya. Kalau perlu panggil teknisi. Dan kawan, jangan lupa juga untuk selalu mematikan semua peralatan listrik dan api sebelum meninggalkan rumah atau tidur. Juga kunci pintu dan jendela untuk keamanan tambahan. Nah kalau terjadi kebakaran, kawan bisa hubungi call center pemadam kebakaran Kota Kupang ya, di 0380113 atau di 0380821467. Kita punya lagu bagus, punyanya Koldiak, Jangan Pernah Berubah. Enjoy. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden Line SKFM, Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan ini tadi lagunya Koldiak ya, Jangan Pernah Berubah. Iya. Cukup yang berubah itu adalah Satrio Jaya. Kamu gak boleh berubah. Cukup Satria Wajah Hitam aja yang berubah. Kamu mau ngelucu kok lama banget sih. Aku masih mikir itu namanya Satria apa ya. Mohon maaf. Usia udah kamu muda lagi. Masih mikir, aduh tuh Satria apa namanya. Takut salah ngomong. Satria roda dua kan rempong bu. Aduh. Ayo kita main lagi yuk. Ya udah yuk. Yuk biar ini biar kelihatan pinter ya ini ya. Kita main lagi. It's time to play game. Game ilmu pengetahuan umum. Disimak baik-baik kawan SKFM. Mimosa pudisca adalah nama latin dari tumbuhan apa? Apakah A. putri malu, B. cempaka, ataukah C. anggrek? Kita kasih waktu 10 detik ya. Mimosa pudisca adalah nama latin dari putri malu, cempaka, atau anggrek. 10 cantik detik ya, aja namanya. Mimosa pudisca. Mimosa pudisca. Pudisca. Oke, kita baca ini. Nah, ada ini. Buka bangke kademit. Orang cuma 3 loh pilihannya. Ini kayak kagi selalake jawabannya A. Tadi apa? Putri malu. Oke. Okay. Kakak Hesa jawabannya putri malu, kalau Kak Jejo juga A, putri malu. Yes. Kalau Kalebah tumbuhan lele anak. Ya. Oke, kita save ya. Iki jawabannya anggrek. Terus Kak AA jawabannya putri malu. Terus Kak Maya putri malu. Kakak AB jawabannya adalah putri malu juga. Brenda jawabannya A, Kak. Oke, itu tadi putri malu. Putri Kak Shirley juga. Jawabannya kenapa juga putri malu. Kenapa putrinya harus malu? Apa dia enggak pakai baju? Taneman enggak? Oh, taneman putri malu. Kirain karena enggak pakai baju makanya dia malu. Ya udah, kita langsung kasih tahu ya jawabannya ya. Oke, jawabannya putri malu. Benar ya. Mainan baca kalau pelajaran biologi pada masuk semuanya jadi tahu. Oke, ya. Oke, ini kita mau kasih lagu yang ini soundtracknya kita berdua sih Kasan. Oh iya dong. Kita banget. Oh iya dong. Asih Widianto, Tiara Andini, cantik. Selamat sore Kupang, nanti kembali lagi. Tetap dengerin ya. SKFM Berkawan, berita untuk kawan. Kawan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan purna tugas pada Oktober nanti dan digantikan oleh Presiden terpilih RI Prabowo Subianto. Dia pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK mendukung transisi pemerintahan. Dia juga meminta BPK mendukung perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi terhadap hasil. Jokowi meyakini pemerintahan Prabowo akan memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dikelola transparan dan akuntabel.
Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti penggunaan sistem informasi rekapitulasi Sirekap untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satunya harus ada kelengkapan peralatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS seperti gadget, karena penggunaan Sirekap memerlukan gawai untuk mengambil hingga mengunggah foto. Nasib kurang beruntung dialami bintang Spanyol Pedri karena tak bisa membela lagi timnya di Euro 2024. Padahal La Roja akan menghadapi Prancis di semifinal pada Selasa besok. Pedri tak bisa lagi bermain setelah mengalami cedera parah keras dari gelandang Jerman Toni Kroos. Laporan awal menyebutkan dia diduga menderita cedera pada lateral kolateral ligamen. Saya Ningsi untuk SKFM Berkawan. SKFM Berkawan. Berita untuk kawan hanya di 96 SKFM. From the number one hit music. Hey, this is Chris Brown. Hey, what's up? It's your girl, Fergie. Hello, Chris Brown. What's up, y'all? It's Justin Timberlake. Hi, my name is Callum Scott. Suka musik, suka SKFM. Hi, kawan kupang. Gua Yura Yunita. Stephen Lagi. Aku Raisa. Kami. Saya Citra Skolastika. Kami. Jalan Citer. Now, 96 SKFM is everywhere. Suara kupang. Hai, kawan. Saya Noella. Saya Judika. Saya Semi Simurangkir. Dengerin terus 96 SKFM, Radio Suara Kupang. Karena suka musik, suka SKFM. Memutarkan musik yang paling kawan suka di Kota Kupang. Radio Suara Kupang. Selamat Suara Kupang balik lagi. Siap dengerin kawan. Nona SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Kita punya Glenn Samuel, Nona Manis. Buat yang manis-manis. Tunggu dulu, thank you guys, Kak. Kak, boleh. Aku gak susah ini. Kenapa itu? Turunin dong. Tunggu dulu. Biar ngigitnya gak kelihatan. Gak kena harus tinggi, Bu. Kadang-kadang suka gitu, susah nuruninnya. Anda tuh suka ambigu ya. Emang gitu kan, kalau gede tuh tinggi kan. Iya. Dia suka ambigu gitu ya, kadang-kadang mikir langsung kemana-mana, gue mikir. Glenn Samuel, ini kita biasa udah jam ngomong apa ibu nih? Udah di jam ketiga. Selamat sore Kupang. Kita udah abis bahasin topik, kita udah abis main game. Sekarang waktunya Jacqueline sama Santi bagi-bagi info. Nah, info kali ini nih untuk pertama kalinya dalam sejarah perempuan terlibat dalam upacara pergantian kiswah. Tahu nggak kiswah itu apa? Kiswah itu adalah kain penutup Ka'bah. Nah, pergantian ini dilaksanakan bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 H. Dan dalam video dan foto yang diunggah oleh pengelola Masjidil Haram, tampak sejumlah perempuan yang merupakan petugas pengelola masjid suci ini membawa sejumlah bagian kiswah seperti emblem. Jadi bagian kiswah itu berwarna hitam dengan sulaman berwarna emas, terus dilindungi plastik, dan ada beberapa potong bagian kiswah yang dibawa oleh perempuan-perempuan ini. Ya, penggantian kiswah Ka'bah ini dilakukan setiap tahun kawan SKFM, dan biasanya dilakukan pada 9 Zulhijjah saat jemaah haji sedang Arafah, sehingga Masjid Haram ini dalam kondisi sepi ya. Tapi beberapa tahun belakangan ini penggantian kiswah ini dilakukan bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram. Dari rutinitas mengganti kiswah ini, baru kali ini wanita dilibatkan dalam upacara ini. Dan ini juga seiring dengan kebijakan dari Putra Mahkota Pangeran MBS yang memperluas peran wanita di sektor publik. Keren ya? Keren sih, aku udah suka banget bacanya di sana itu. Sekarang mulai dari perempuan udah boleh nyetir, ya, udah boleh nonton bola. Iya, ya, kayak gitu. Betul. Jadi emang keren banget sih di sana sekarang. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden Nine SKFM, gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Cara bahagia dari Yotari barusan kita dengerin ya kawan ya. Kita mau kirim lagu ini, kita mau puterin lagu itu tadi buat tongkrongan baru. Tongkrongannya Jacqueline sama Santi ini. Tongkrongannya namanya Socrates. Terdiri dari beberapa teman-teman yang kita ketemu di live TikTok yang hari ini pembahasannya berat banget, Bo. Filsuf ya. Kayak hidup gue tuh kurang berat gitu. Aduh, ketemu orang-orang kok Socrates lagi, iya, nama tongkrongannya, astaga. Makanya itu kita tadi puterin Yotari dengan cara bahagia, iya, karena gitu. Karena kayaknya orang-orang yang ada di circle yang baru ini kurang bahagia kita. Kita ngopiku
ngopi, ngopi, ngopi. Gerombolan cowok-cowok patah hati. Dan kami sebagai ibu-ibu pembimbing, kita membimbing ke jalan yang salah. Astaga. Tapi kita mau ingetin ya, biar bahagia nih. Yes. SKFM salah satunya adalah ikutan yuk. Ini kawan SKFM tuh bisa dapat satu voucher hotel. Mm-mm. Caranya gampang, tinggal kirimin aja ucapan selamat ulang tahun buat SKFM. Nanti bakal kita pilih ya kawan SKFM yang punya ucapan selamat ulang tahun yang paling keren, paling unik, paling oke. Okay. Batas pengirimannya nanti sampai tanggal 29 Juli 2024 kita tunggu. Nanti pengumumannya dilakukan di tanggal 30 Juli 2024. Siapa tahu nanti di awal bulan kan bisa staycation. Terus ini buat kawan yang mungkin sekarang lagi di luar kota, nggak apa-apa, ikut aja. Kita nggak tebang pilih kok. Pokoknya semua yang ikut kita nanti pilih yang unik. Selama ucapannya unik dan bagus kita pilih. Nanti kalau menang ya vouchernya kan bisa dikasih ke saudara. Yang penting ikut aja atau dulu ya. Kasih ke kita aja. Iya, jangan terlalu santai. Biar bonding kita ya. Betul. Kawan kita punya 311 with love song. Enjoy. Golden 9 SKFM. Gemerlap 9 tahun bersama kawan. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SKFM, Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Nah, kalau di jam 5-an ini kita punya banyak informasi buat kawan SKFM ya. Yang unik-unik juga tentunya mau kita bagikan. Pastinya. Buat kawan SKFM. Karena hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Semua sekolah udah masuk belum sih? Udah ya, hari udah pertama ya, masuk ya, sekolah ya. Jadi kita mau kasih informasi fakta unik mengenai seragam sekolah. Ya udah kita dengerin sama-sama di fakta uniknya. Selamat sore Kupang. Selamat sore Kupang di 96 SKFM. Golden 9 SKFM. Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SKFM, Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan. Yang kalau weekend suka bingung mau cari makan di mana. Aduh, hari gini masih bingung aja. Iya. Udah langsung menuju ke Harper Hotel Kupang aja. Karena ada banyak promo nih. Apalagi ada promo Sunday Brunch at Harper Hotel Kupang. All you can eat. Itu cukup dengan membayar Rp60.000 aja, kawan udah bisa menikmati setiap hari Minggu. Mulai dari jam 11 siang sampai jam 1 siang di Rustic Bistro and Bar Harper Hotel Kupang. Ada juga nih promo barbecue at Harper Kupang. Hanya seharga Rp100.000 untuk ordernya itu minimum 20 packs. Kawan bisa menikmati berbagai variasi menu mulai dari appetizer, soup, main course, dessert, mineral water dan juga iced tea. Yeah. Dan ada live cookingnya juga. Kawan bisa menikmati barbecue at Harper di rooftop lantai 10 Rustic Bistro and Bar. Dan untuk para penggemar mie ini ayam aku banget bakso ini. Kawan bisa menikmati live cooking by the pool at Harper Hotel hanya seharga Rp25.000 setiap hari Sabtu dan Minggu mulai jam 3 sore sampai jam 6 sore. Jadi ngedate-nya itu makan bakso, guys. Oh, enak banget itu. Dan kawan, jadi untuk info lengkap dan kalau kawan mau reservasi, kawan bisa menghubungi di 0811-383-11115 atau bisa telepon di 0380-8460-909. Okay. Atau kawan bisa email ke kupanginfo@harperhotels.com ya. Harper Hotel Kupang, home like harmony. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SKFM, Gemerlap 9 tahun SKFM bersama kawan Marion Jola, Aku Takdirmu. Kita mau kasih informasi kawan SKFM ini mengenai film ketiga dari waralaba Now You See Me yang kabarnya bakal dirilis bioskop global 2025. Dan film yang dibintangi sama Jesse Eisenberg ini mengembalikan cerita tentang 4 pesulap ilusionis yang punya misi pencurian besar. Dan plot Now You See Me 3 ini masih dirahasiakan ya, tapi film ini memperkenalkan kembali penonton tentang para ilusionis ini sekaligus memperkenalkan generasi pesulap baru. Nah kawan, film Now You See Me 3 adalah seri terbaru dari waralaba yang sejauh ini meraup $687 juta Amerika dan di seluruh dunia. Jesse
Eisenberg dan Woody Harrelson, juga Isla Fisher, Dave Franco dan Morgan Freeman akan kembali tampil nih. Sementara Justice Smith atau dan juga Dominic Sisa, juga Ariana Greenblatt dan juga Rosamund Pike mendapatkan peran baru dalam You Now You See Me 3. Kita tunggu aja ya sampai tahun depan ya. Seru sih, kamu ngikutin ya sih dari awal? Tapi aku kayaknya cuma satu aja deh. Satu ya, aku satu dua nonton, cakep-cakep banget sih. Aku belum nonton yang kedua. Cakep banget ini filmnya. Ditungguin aja deh, pasti seru ya. Golden 9 SK FM. Gemerlap 9 tahun bersama kawan. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Golden 9 SK FM, gemerlap 9 tahun SK FM bersama kawan. Itu tadi ada Old City, Kelly Time, udah kita puterin buat kawan SK FM ya. Kita mau ingetin lagi buat kawan SK FM yang mau banget dapat voucher hotel dari SK FM. Udah, ayo buruan kirimin lagi ucapan selamat ulang tahunnya buat SK FM. Karena kita kan tanggal 1 kemarin ulang tahun ke-9 ya. Ulang tahun ke-9, jadi kita itu mau kasih bagi-bagi voucher nginep gratis di hotel untuk 9 orang pemenang ya. Jadi kawan tuh tinggal, gampang banget sih, tinggal kasih ucapan selamat ulang tahun buat SKFM, terus ungkapkan artinya SKFM buat kawan tuh apa. Kawan bisa kirim di WhatsApp-nya kita ya kawan ya, di 0811 381 0696, atau misalnya kawan juga bisa kirim versi voice yang note. Voice note ya, bisa itu dikirim ke WA kita, nanti kita pilihin nih yang menurut kita unik dan bagus, nanti akan kita pilihin nih yang menurut kita kasih 9 voucher menginap gratis di hotel ya, itu. Batas pengiriman sampai tanggal 29, jadi rentang waktunya masih panjang. Masih panjang. Jadi kalau ada yang mungkin nanti tanggal 29 baru kirim aja, enggak apa-apa, kita tungguin ya. Tapi ingat harus tetap dikirimin biar kawan SKFM juga mungkin termasuk dari 9 orang ini yang bakal dapat inap dari SKFM. Kemarin ada yang nanya, "Kak, kalau beta kirim lebih dari 1 kali boleh kosong deh, Kakak?" Boleh. Boleh, nanti kita lihat dulu nih mana yang paling bagus ucapannya. Karena kita mau liatin nih, yang pasti orangnya berbeda ya, 9 orang ini ya. Kita lihat nih, kita pilihin. Jadi yang dari luar kota juga boleh, mau kirim lebih dari 1 juga boleh. Selamat sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. 9 nama SKFM, Radio Sore Kupang, suka musik suka SKFM. Kita punya Tui with Girls Like Me Don't Cry. Kawan, thank you banget ya, udah dengerin kita dari 3 jam yang lalu ya. Udah ikutan ngebahas topik, udah main games bareng kita, terus udah dengerin kita kasih-kasih info, udah ikutan 3S, terima kasih banget. Betul, pokoknya udah seru-seruan lah ya sepanjang hari ini bersama SKFM. Habis ini ada prime time, kawan SKFM jangan sampai pindah frekuensi ya. Santi pamit, Jacqueline juga pamit. Terus dengerin 96 SKFM karena suka musik, suka SKFM. Golden 9 SKFM. Gemerlap 9 tahun bersama kawan.